kasih kalian para investor yang sudah memudahkan para mata-mata DPR. Dan terima kasih untuk para DPR telah menghilangkan COVID-19. Magelang, Selasa 13 Oktober 2020, demonstrasi terjadi di depan kantor DPR Kota Magelang. Aksi demonstrasi ini diinisiasi kalangan mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum yang menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut koordinator aksi, Siam Khoirul mengatakan bahwa perlu adanya aksi Magelang bergerak karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dirasa tak lagi mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, khususnya para buruh dan pekerja. Selain itu, kita menginginkan aksi demo ini berjalan damai dan menyatakan sikap bahwa aksi ini tanpa muatan politis, katanya. Masa yang didominasi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Tidar ini menggelar long march sembari membawa poster yang bertuliskan menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa merugikan kaum buruh dan pekerja, ungkap Anjas dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Demo ini mendapat penjagaan ketat dari TNI dan Polri juga Brimob Polda Jateng. Kata Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setiawan yang juga turun langsung memimpin pengamanan demo tersebut. Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno pun memberikan tanggapan positif dan menemui para pendemo seusai permintaan para mahasiswa untuk berdialog, mencari solusi dan akan menyampaikan semua tuntutan yang diharapkan dari para mahasiswa, buruh dan masyarakat ke pusat. Dari Magelang, kontributor JBM TV melaporkan.